Man huwa muadzinur rasuli sallallahu alaihi wasallam? Siapa bisa jawab? Boleh nebak. Siapa muadzinnya Nabi Muhammad? Muadzin di zaman Nabi siapa namanya? Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Hurairah. Siapa yang bisa? Bilal. Bilal. Coba kita jawab ya. Naam, sahih. Manil ladzi yuhariru Bilalan min adabi Quraisyin? Siapa yang membebaskan Bilal dari siksaan suku Quraisy? Siapa? Yang membebaskan Bilal siapa namanya? Nabi Muhammad. Enggak, bukan. Masih coba kita jawab ya. Oh, salah. Siapa lagi boleh? Cepet-cepetan. Yang tahu jawab. Yang membeli budak, yang membeli Bilal dari tuannya. Siapa? Sahabat Nabi? Umar. Apa yang tahu? Masih ada tiga pilihan. Umar, Umayyah, Abu Bakar. Siapa? Umar. Umar, masih kurang tepat. Tinggal dua. Siapa sahabat Nabi? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Man huwa Sayyidu Bilalin? Siapa tuannya Bilal? Bilal kan jadi budak. Siapa tuannya? Amr bin As, Abu Umayyah Bakar. Bin Khalaf. Siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Muntas. Lagi ya. Man ikhtara Bilalan liyakuna awwala muadzinin fil Islam? Siapa yang memilih Bilal agar menjadi muadzin pertama dalam Islam? Siapa yang memilih? Abu Bakar, Umar, Ar-Rasul, Sahabah. Siapa yang memilih? Yang memilih Bilal jadi muadzin siapa? Afikah mau jawab boleh. Siapa Afika? Pernah dapat cerita di sekolah? Siapa yang memilih Bilal jadi muadzin? Ustaz Afika? Nisa? Nisa mau jawab Nisa? Siapa Nisa? Ilmal? Yang udah muadzinnya Bilal saja gitu siapa? Ya kita pilih ya. Ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam yang memilih Nabi Muhammad ya. Man yabki inda sama'i adzani Bilal fi Syam. Siapa yang menangis ketika Bilal adzan di negeri Syam? Siapa yang nangis ketika Bilal adzan di negeri Syam? Siapa? Coba pilih. Abu Bakar dan sahabat, Ali dan sahabat, Umar dan sahabat, Nabi dan sahabat. Siapa yang mau jawab? Nabi dan sahabat. Siapa? Salah nggak apa-apa, dicoba aja. Nabi dan sahabat, salah. Kita coba ya, Umar dan sahabat. Ya, jadi pada masa Umar, ya, Bilal adzan di Syam, lalu semua sahabat menangis, ya. Nah, ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini belajar bahasa Arab sekaligus sirah ya, sirah Nabi. Azaba Umayyah bin Khalaf Bilalan li'annahu Umayyah menghukum Bilal kenapa? Kalau enggak ada yang jawab Ustaz tunjuk ya. Alma, kenapa Alma? Kenapa Bilal disiksa?
masuk.